Namaku Lungo. Umurku 7 tahun. Sekarang aku duduk di kelas 2 SD. Aku tidak tahu kenapa Bapak memberikanku nama seperti itu. Kalau aku tanya kenapa namaku seperti itu, Bapak hanya tersenyum saja. Bapak juga tidak pernah bercerita kenapa ibu meninggalkan rumah. Tapi kata bapak, ibuku pergi karena ingin membantu bapak dan aku. Habis pulang sekolah, aku bantu-bantu di tempat Bu Hana. Katanya dulu ibuku bekerja di sini dan salah satu pembatik terbaik. Lu mau? Kui garapan ya, Le? Oke. Waktu aku meminta bekerja di tempat pembatikannya, awalnya Bu Hana menolak karena aku dianggap terlalu kecil untuk bekerja. Hai, boleh saya tahu di mana tempat orang bikin batik? Wah, iya, kanasta is istina sirat al mustaqim. Aku boleh masuk kerja jam berapapun, tapi aku selalu berusaha tepat waktu. Aku tidak mau mengecewakan Bu Hana. Tidak tahu berapa isi tabunganku. Semoga saja tabunganku cepat penuh, sehingga cukup untuk menjemput ibu. Bu, aku pengen metuk kowe. Siale, kapan? Sok. Sok mbae nyentenanganku wis kebak. Apa nggo maem le? Tak pula wae mung kangkung. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, Pak. Iki wis alhamdulillah. Orang-orang di pasar bilang kalau ibuku pergi ke Jakarta. Tapi di mana alamatnya tidak ada satupun orang yang tahu. Bu, tenggelengi kali ya, Bu. Bu, ampun mari. Thank you.
Aku ingin cepat-cepat pergi ke Jakarta supaya bisa ketemu dengan ibu. Ya Allah, paling ono sabar, paling ono sadar bojoku ya Allah, ben cepet mulih. Aku nang omah kangen. Aku tahu Bapak juga kangen sama Ibu. Tapi Bapak tidak pernah memperlihatkan. Aku tahu Bapak tidak mau aku sedih. Kita bareng-bareng nang omah sak keluarga. Ya Allah, paling ono sabar, aku nang omah dhewean. Lungo. Ini gue kena leh. Dek wingi kae, nyonya bule, pesen batik akeh banget karo ibu. Iki opahmu. Kowe gaweanmu becik lan apik. Ibu tambahi meneh. Saya nggak mau nyonya bule wingi tindak mrene kan kowe to le. Iki tak tambahi komisi lho ya. Alhamdulillah bisa tunggu marani Bu. Matur nuwun ya Bu. Heeh le. Sudah lama aku batuk-batuk, tapi aku tidak terlalu mempedulikannya. Cuma satu keinginanku, aku kepingin banget ketemu ibu. Bu, lu kangen banget sama ibu.